Teman-teman, ini adalah vlog pertama kita bertiga. Ya, inilah. Kita mau nongkrong dikit. Nongkrong. Refreshing. Ya, refreshing. Mau kemana, Pak? Mau kuliner ya. Siang ini kita kuliner. Kuliner. Jalan-jalan jadi kota Denpasar pastinya. Kita mau kulineran. Ya. Nongski. Dan Nongski. Rio Tengli ganteng sekali. Buka gak, hai, kita langsung ketemu tempatnya. Sudah sampai di TKP. Kita sudah sampai. Kopi yang enak, yang apa rekomendasinya? Dua, Pak, jika baik rekomendasikan Robusta. Rata masam. Oke. Ini kita mandita. Ini apa? Kita mandi. Oke, saya mau yang paling enak dulu ya. Apa yang paling enak? Itu, Pak, ini rasa rata masam. Yang asam sama pahit ya, enggak? Asam sama pahit tidak boleh. Oke, coba ya. Saya mau rasakan nikmatnya kopinya. Kemana bersahabat semua ya, komisaris mau mencoba kopi ya di Renon Bali. Sekiranya aku mau coba kopi kawin ya, Robusta sama tapi kadar ya, kita kan ibunya. Oke, sekiranya salah kopi akal. Oke, komisaris mau mencoba kopi blend ya, Singapura Robusta sama Arabica. Oke, kita mulai mencobanya. Oke, kita mulai mencobanya. Oke, kita mulai mencobanya. Cara menikmati kopi dihirup dulu ya, siap-siap kawan. Wangi sekali ya. Wow. Rasanya ada asam, ada rasa manis begitu, dan ini belum ada gulanya ya kawan-kawan. Oke, ntar kemudian saya tanya-tanya buat kopi ya. Kita disitulah sedikit ya, biar ada manis. Ingat ya teman-teman, bagi yang sudah manis, jangan cari kopi yang manis lagi, nanti diabetes. Cukup sedikit saja ya, komisaris sudah manis. Oke, teman-teman semua ya, makanannya sudah datang ya, ayam sambal matang katanya ya. Oke, komisaris mau mencoba dulu ya, dari mana ya? Oke, kita coba dari ayam dulu ya. Oh, ini ayam kering. Oh, enak sekali ya kawan-kawan. Ya, ini sambal matangnya ya. Enak kali ya, ayam sambal matang ala Balinese ya. Penyajiannya pakai mangkok ya, pakai mangkok, di bawahnya ada nasi ya. Enak sekali. Kalau kopi apa lah? Enak sekali. Oke,
Oke, salam kopi nakal ya. Komisaris mencoba kopi Vietnam namanya ya. Caranya apa ya, cara menikmati? Ada air panas, kita buka ya. Kita seduh di atasnya. Ini air sesuka hati ya, seleramu ya. Ini air sesuka hati ya, seleramu. Oke, kita mulai mencobanya ya, kopi Vietnam. Ada kopi, kita coba ya. Oh, masih pahit ya, kita campur coba ya. Diaduk. Ini kita sebut kopi Vietnam kata sang baristanya ya. Oke, kita coba lagi. Wow, enak sekali ya, luar biasa ya kopi Vietnam ya. Komisaris mencobanya. Oke teman-teman, jangan khawatir ya untuk mencoba kopi Vietnam. Rasanya sangat enak semua ya. Kopi itu semua. Kita sudah mencoba kopi apa namanya tadi, Vietnam sama Robusta Arabica, kita mani ya. Sekarang kita pulang dan balik besok ke tempat lain ya, Pak Yan ya. Ya, besok mereview kembali kopi yang ada di Denpasar. Khususnya ya Denpasar dulu ya. Oke, kita serukan salam kopi nakal. Ingat di subscribe ya. Jangan lupa subscribe.